Ambil, ambil. Ya, adik. Kek batik. Jadi simple tapi lembut tapi sedap. Besar resmi. Sister Mary, kita patah-patahkan. Lebih kurang setawan setengah. Masukkan satu tin setengah. Setengah tin susu cair. Susu cair. Di setengah tin susu manis. Tak manis setengah tin. Banyak lagi. Banyak lagi. Milo dalam setengah plastik kan? Yang 400 gram. Milo dalam 200 gram. 300 gram kot. Banyak lagi. Baru buka tu, buka tu buat sekarang. Satu belakang. Satu belakang. Sampai boleh makan tapi okay, Milo pelangi kan? Pelangi, takut dia masin tak ada. Kalau pelangi dia tak masin dia. Tambah mengikut cita rasa. Manis. Udah lah, nanti nak siap sekarang. Jangan. Makan selo. Kacau kuat sikit untuk telur tu jangan dia macam betul-betul lah masak dia. Sekian esen lagi lah. Tutup sikit. Satu tutup setengah. Esen vanila satu tutup setengah. Gaul sebati. Lepas tu mana sister Nafi? Jepun. Mana ada telur tak letak ni? Lambat tadi kodak ni. Kodak masuk telur kodak. Alamak. Habis tu? Ada tak apa. Telur tu je. Telurnya ada yang dah jadi telur ni. Telur dadar. Ambil susu cair tu. Kat tu. Dia lekat macam ni? Ni kan dah punya. Dia dah. Dia dah boleh melekat lah gam dia. Dah susah nak turun tu, okey tu. Tu tips dia, melekat dekat soda. Dia nak dapatkan dia macam gam. Macam tu kan lalikat tu kan. Dia dah susah. Okey. Faham. Maknanya dia dah masak lah tu. Dengan telur-telurnya tadi. Baik. Okey. Lepas tu. Tutup api. Jauh je.
lah. Right. Majlis tu kan ada bau lu. Dah siap. Belum. Cepat no editnya. Kejap je. Tak ada edit apa pun, masuk je. Cuba kakak makan je kak. Dah. Nampak dia molek. Potong lah.